Kabar duka datang dari aktor Amar Zoni. Pasalnya, ayah Amar, Suhendri Zoni meninggal dunia. Kabar kematian ayah Amar Zoni itu disampaikan pihak keluarga melalui pesan singkat WhatsApp. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia Om Hendri, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024, demikian bunyi pesan tersebut. Aktor Aditya Zoni juga membenarkan kabar kematian sang ayah. Aditya menyebut kemungkinan besar ayahnya bakal dimakamkan pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 di tempat pemakaman umum, TPU Kalimulya 1, Depok, Jawa Barat. Aditya belum tahu apakah sang kakak, Amar bakal diizinkan melayat atau mengantar sang ayah ke pemakaman atau tidak karena Amar Zoni sendiri saat ini sedang mendekam di penjara akibat kasus narkoba. Saya juga baru pulang kunjungan dapil. Pemakaman insya Allah pagi, cuma jamnya belum tahu pastinya. Pemakaman di TPU Kalimulya 1, kata Aditya Zoni singkat. Mendengar kabar duka tersebut, artis cantik Iris Bella juga nampak datang ke rumah mertuanya di Jalan Laut Arafuru RT 2 RW 5 Blok U 2, Sukamaja, Depok. Iris Bella nampak hadir pada pukul 10.07 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian serba hitam, ia datang bersama sang ibu. Tak ada sepatah kata pun dari mulut Iris Bella kepada awak media yang berada di rumah duka. Dia langsung bergegas masuk ke rumah duka.